Sofia Atika. Itulah dia Shuzo, Shuzo. Eh, pakcik nak bagi skin kat Shuzo ni. Shuzo, pakcik nak bagi skin ni, skin kamu ni. Masuk dekat dalam Discord pakcik. Kita berbual-bual sekejap. Ya Allah, ya Tuhan ku, dah kenapa mati terkangkang tu kiri tu? Ya sayang, masalahnya daripada tadi lagi pakcik JVP. Penatlah. Nak ikut pergi mana dek? Pakcik lagi kencing ni. Itulah dia, dia nak ikut, dia kata. Nak ikut nak pergi mana? Pakcik nak kencing. Oh, nak pergi main. Boleh, boleh, boleh. Tak, pakcik cakap, siapa yang maki mak orang tu? Tak lawan lawan capik ke? Kenapa nak maki-maki? Tak baik. Kalau betul-betul nak jantan, pergi gaduh, tumbuk muka dia. Kenapa nak maki-maki orang? La ilaha illallah, kenapa mak-mak pula nak dimain? Tak baik macam tu. Berdosa tau. Ya Allah, itulah dia. Eh, dah lah korang pakcik nak ambil air susu je. Air susu panas. Tunggu jap.
kencing pun ada ni. Bachi is back. Weh, korang ramai malam ni korang. Hai. Ah, cepat Syak. Pakcik nak bagi skin ni. Yeah, cepat-cepat Syak. Syak skin apa Syak eh? Pakcik lupa lah Syak. Syak masuk dekat Atok Gaming. Masuk dekat Atok Gaming. Ada link Discord kat situ. Link Discord ada dekat Atok Gaming. Pergi dekat muka buku biru. Jajak pakcik bagi dekat dalam grup lah. Kejap eh. Kita nak dengar suara je. Kita nak dengar suara je. Lepas tu kita akan bagi pemberian skin kepada Shark eh. Shark the super OP eh. Dekat dalam grup ada, dekat dalam grup WhatsApp. Oh, Uranus. Okay. Pakcik akan ready. Lepas ni kita akan buat pemberian skin. Kita kalau pakcik bagi skin, kita ada upacara. Disaksikan oleh seluruh warga Discord. Astaghfirullahaladzim. Kenapa nak menyembahan-menyembahan? Ini Syak ke tu? Hai Syak. Syak. S tu Syak tu. Ailah Allah. Syak kenapa suara macam tu? Ni Syak ke?
Yeah, Syak, sebentar lagi tau. Lepas habis dua main ni, kita akan buat upacara tau, Syak. Upacara ni tak susah. Dia 3-2-1 je kamu sebut. Ah, itu je. Selalunya pakcik bagi skin macam tu. Tunggu sekejap tau. Lagi sikit-sikit yang orang habis dah ni. Yeah? Uranus. Inilah dia. Kenapa? Oh, minta Uranus. Pemain MM tapi minta Uranus. Tapi tak apa. Kejap lagi kita akan tengok Uranus tu. Okay, sebab Zizan, Zizi pun dah ada. Mungkin kita boleh buat dengan Zizi sekali. Mizan dah ada. Okay. Kejap eh. Sabar eh. Dah tak, tak ngantuk ke, Syak? Ya Allah, itulah kisahnya. Inilah dia diorang ni ha. Diorang ni pemburu hantu. Pakcik ni je tak larat dah. Ya Allah, kenapa Zizi macam tu sekali, Zizi? Apa item yang kamu buat tu, Zizi? Mari tengok jap. Oh, Zizi 366. Kita tengok pakcik punya custom ni, Syak. Siapa yang dapat silver je akan keluar daripada group yang tersenarai ni. Jadi diorang kena betul-betul orang kata apa? Betul-betul mengekalkan prestige diorang tu. Ha, macam pakcik lah. Kalau gold je, stay. Ha. Yelah, ha, macam ya, apa dia kiri tu? Ha? Yuji? Suka apa? Astaghfirullahaladzim, kenapa? Ya Allah, Yuji, kenapa kamu ni, Yuji? Apa yang kamu buat dengan Kirito? La ilaha illallah. Yuji? Yuji, Yuji. Macam tu kamu, tak sangka kamu muka skema-skema? Macam tu, minta gambar pula. Gambar yang tak senonoh lah. Tak senonoh betul Yuji ni. Yuji! Kenapa macam tu sekali, Yuji? Tengok. Dah kamu pergi. Asyik-asyik enak. Kirito, kamu ni janganlah. Kamu kena menasihatilah si Yuji ni. Dia kan budak-budak sekolah lagi. Dah korang. Mengarut je. Pakcik nak borak dengan Syak pakcik ni. Sekejap lagi ya, Syak eh. Syak, kita punya makan-makan bila, Syak? Oh, letak waktu kerja. Hari tu pergi tak yang dekat hotel apa tu korang? Mak. Yelah. Ah, premier, bukan hotel yang kat Putrajaya itu kan. Kita penutup kan. Oh, tak pergi kan. Kita kali ni kita kena pergi tau. Tapi lagi satu kan. Apa nama, kalau kita juara ni kan, kita sepatutnya juara tau. Sebab kita Maharan ni besar tau. Rizda tu Chong Ed itu je. Chong Ed tu pun 6 sukan menang emas. Malu tau. Saya tengok live Kan? Itu pun dia ada hati nak bantai kita. Padahal kita itu memang bukan tandingan lah sebenarnya. ML bukan tandingan. Tapi itulah yang lain-lain tu dia boleh 6 game dia boleh menang tu. Sebenarnya game-game yang macam congkak dengan batu seremban tu tak payah buat lah, dek. Kenapalah buat game-game tu? Dia kalau sukan yang besar, sukan challenge, sukan bola, point dia lebih tinggi lah sepatutnya. Sebab sukan tu besar kan. Kalau macam tu buatlah gala panjang ke apa ke. Macam tu, sabar je. Okay, Syak, kita dah nak ujung-ujung dah ni. Diorang nak kalah dah ni, yang pasukan merah ni. Asyik kalah je. Tak tahulah kenapa diorang ni. Aduh, hai. Sekejap ya, tengok. Tak adalah diorang-diorang ni yang main. Macam tu lah, kadang-kadang diorang try hero. Malah custom ni kan tak ada apa effect. Try lah hero. Dah kenapa tu Kirito sikit-sikit.
Ya Allah, Kirito macam tu je mati. La ilaha illallah. Kirito, betul lah kamu sesuai kamu jual akaun kamu ni. Kirito ni nak jual akaun. Dah, dah ada pembeli ke Kirito? Nak jual akaun katanya. Oh, sedap. Kenapa nak jual akaun? Siapa nak jual akaun ni? Kirito ni nak jual akaun. Kejap lagi kita review akaun dia. Kita tengok skin apa yang dia ada. Berapa banyak skin yang dia ada. Rasanya dijual murah-murah je, RM50. Macam tu je. Ada banyak juga skin dia. Dalam 400 juga, 500 rasanya. Kan? Oh. Ada Roger Prime ya. Akaun dia ada Roger Prime. Itu yang best tu. Roger Prime ni boleh menundukkan siapa saja bocil-bocil yang ketagih skin, dia akan wow, Roger Prime. Pakcik pun bukan. Pakcik sebenarnya kalau skin ni bukan tak nak, tapi pakcik bukan main pun. Pakcik main benda-benda yang support je ni. Aduh. Panasnya dah ada. Masuk air panas. Elok tau, Cong. Minum air panas ni elok. Korang jangan minum air manis-manis. Jangan minum air ais-ais. Dan juga jangan minum air gas. Bahaya tu. Ya Allah, ini macam epic comeback je ni. Aduh, malas lah. Eh, jangan, Cong. Apa nak sakitnya? Kamu tahu tak orang Cina dia selalu makan benda-benda yang panas. Dia tak suka makan sejuk. Sebab tu kadang-kadang kita tahu diorang pun kadang sihat. Tapi janganlah panas-panas melecur tu masuk mulut, telan. Memang habislah, sakitlah terongkong je tu. Itulah, pakcik minta kat Montun buka skin Bane Epic Limited. Nanti pakcik telefon kat dia. Void ya. Pakcik ada perjumpaan perjumpaan streamer-streamer ni nanti online untuk cover M5 nanti di Filipina. Nak pergi bukan tak nak, boleh, Cok. Dapat tiket boleh pergi ke Filipina ni. Tapi itulah, nak bawa siapa? Takkan seseorang, nanti pakcik kena colik. Pakcik tak nak pergi seseorang. Lagi pun kerja kan. Habis aku kan kerja ke mana, apa ke mana. Syak. Pakcik yang 5 hari duduk dekat GMI tu pun huahara pakcik punya kelas dah. Kan? Huahara. Tak tahulah pakcik. Itulah dia. Huahara. Macam mana tah? Ini pula nak pergi ke Filipina. Pakcik bagi je lah kat korang siapa yang nak pergi Filipina tu. Represent diri pakcik, tapi kena buat konten sikit lah. Konten-konten, contohnya interview. Siapa yang boleh buat, okey, pakcik bagi dia punya tiket pergi Filipina selama 10 hari. Tapi balik terus cakap Filipina lang lakas. Astagfirullahaladzim, kenapa coklat ni? Ilahilallah. Dah pergi tidur. Aduh, si Aikon ni coklat dah. Oh, power. Yuzoh power. Yuji, macam tu je. Ini sebabkan ni mesti eh. Itulah dia semua ni. Aduh, apalah. Okey, apa-apa pun, tanyalah korang bermain. Pakcik, bersama pakcik di hujung talian. Sekejap ya.